Itulah dia. Hei, nak ke mana tu? Adalah kan. Fendi ni nak pergi jumpa keluarga bakat isteri dia. Kan. Pakai macam ni. Tak okey ke? Okey lah. Tapi pakai ubat ketiak banyak-banyak sikit eh. Okey, bye. Eh, bau eh. Eh, Mat, bau Mat. Mana ada? Bau kau okey lah. Betul? Ha. Eh, Dida. Kau sengaja main-main kan? Eh, bagi aku panik betul. Eh, dah. Eh, kau fokus tau. Kau dah beli rumah tangan belum? Oh, lagi satu. Betul lah Dida cakap tu. Macam kau tu. Mat, diorang tak suka aku, Mat. Macam mana kau tahu? Aku tahulah kalau diorang suka aku, takkanlah diorang nak interogasi aku macam diorang interogasi aku tadi, kan? Diorang tanya soalan je kot. Eh, kalau dah betul-betul itu bukan soalan, tu memang interogasi lah namanya, kan? Aku punya keturunan pun nak tahu botak ke tak. Dah tu kau jawab apa? Jujur lah, botak. Memang botak, kan? Okay, bye. Oh, bawa-bawa sini lah kan? Ah, cukuplah untuk hantar aku pergi klinik tu. Maknanya family dia tahan pedas? Hah, itulah dia. Kau tolong Minang tu. Eh, jadi ke yang dua nak ajak kau main badminton hari ni? Ah, tu satu lagi masalah tu. Ni aku nak tanya kau. Kau rasa aku patut pandai main badminton ke atau aku bagi je dua menang? Kau pandai ke main badminton? Memang tak lah, aku tak pandai kot main badminton tu. Eh, tapi aku rasa diorang pun tak pandai main badminton kan? Macam ni, kalau aku menang, aku rasa mesti diorang kata cabar, terhina, terus tak suka aku. Tapi kalau aku kalah, tentu diorang suka aku ni. Orang tua ni selalu ada ego. Okey lah kalau aku kalah? Ha. Hello, apa ni? Mat, aku cakap dengan kau ni, Mat. Abang-abang Zara memang nak kenakan aku, Mat. Ya, memang nak kenakan aku. Kau tahu tak, tadi masa main badminton, dia dah kenakan aku cukup dah. Lepas tu, tayar aku dua-dua pancik dia buat dah. Aku nak solat dalam bilik dia, penuh duit dia teraburkan ni. Lepas tu? Dia nak test aku lah, dia nak tengok aku ambil tak duit dia. Eh, aku jujur, okey? Mak aku dah ajar daripada kecil, jangan ambil duit orang. Mak, saya tangan kau ni, aku takkan putus asa, Mak. Aku takkan putus asa, betul? Kau kat mana ni? Ofis. Eh, kau buat apa hari minggu, kan? 153. Faham? Ha, okey, bye. Aku dapat tahu, dia orang record aku guna kamera. Jadi dia pasang CCTV sebab nak tangkap kau mencuri? Iya, tak gila kali balik ni. Dah kalah kesayang Zara, terpaksalah kau hadap juga. Sayang memang sayang lah. Ani, lepas tu dia tanya aku, tak nak tukar kerjaya ke? Memang tak lah, aku happy kat sini. Pergi je lah, tak semestinya kau terima. Mana nak tahu kat sana lebih baik kan? Apa salahnya? Itulah dia. Eh, kau mesti dengan Datuk pun? Sejam ni. Oh, sejam lagi. Hello, siapa ni? Hello. Kenapa sangat tu sampai tengah cincin? Tahu tak apa. Habis tu kau dah buat apa? Entah. Aku rasa kan kau kena beritahu jugalah Zara tu. Beritahu apa? Beritahu lah dia apa yang abang-abang dah buat kat kau. Eh, tak. Tak boleh. Aku tak boleh beritahu Zara. Kenapa? Eh lah, mesti dia ingat aku fikir bukan-bukan. Haa, lepas tu mesti dia marah aku sebab sangka buruk dengan abang-abang dia kan? Tapi memang betul bukan? Betul memanglah betul. Tapi aku tak sampai hati nak beritahu Zara. Kata mak kau ajar jujur dari kecil. Eh, korang gila ke apa? Ha? Janganlah buat pendi macam tu. Dia kan tengah fras ni. Relax lah, Mak. Sporting lah sikit. Bla. Lidah. Ni. Ha? Eh, kau tak perasan ke? Dia orang tak hampir je balik stapler kat muka kau, kau tahu tak? Ha? Ada stapler kat muka kau ni?
Betul kan Zara tu? Dia mesti dengan mamak mulia pakai cipta banyak duit tu kan? Biar je dia, biar je. Tak suka Imran. Sabar bro. Aku nak ambil apa tadi? Air? Ya. Yang kau gemak? Yalah tu. Kau tak tengok ke mana ke jalan? Hari-hari pelik kat sampah aku tengok ni. Oh. Dengan seluar terbalik. Aku rindu Zara lah.